Oke sobat, saatnya kita untuk potong dari pisang. Jenis pisangnya yang kita pakai yang enak untuk pisang goreng adalah pisang kepok ya sobat ya. Pisang kepok ya. Oke, ini saya berikan contoh yang simple yang pada umumnya dulu ya. Nanti setelah video tutorial ini akan saya berikan rasa yang macam-macam ya. Oke, langsung aja yang kita kita potong dari pisang kepoknya sobat ya. Ini jenis pisangnya adalah pisang kepok. Untuk tutorial pertama itu saya berikan contoh pemakaian di tepung basah sobat ya. Yakni dalam bentuk pisang goreng kipas ya. Oke. Bentuk dari pisang ini kita jadikan tiga. Kita belah jadi tiga. Hampir ke ujung tapi tidak putus ya sobat ya. Nah, jadi kita bentuk seperti gini nanti. Motongnya sampai mau ke ujung tapi tidak sampai ya. Jadi dia bisa kita bentuk seperti gini ya. Oke. Jadi nanti ini tepungannya bentuknya tidak ada keritingnya ya. Jadi seperti pisang goreng pada umumnya. Oke, kita potong jadi tiga, tipis, sampai ke ujung tapi tidak sampai ya. Nah, bentuknya seperti gini ya sobat ya. Oke. Oke sobat, untuk pisang goreng yang kedua ini saya model ada keritingnya sobat ya. Jadi untuk pemakaian tepungnya itu kita kombinasikan tepung basah sama tepung kering ya sobat ya. Jadi untuk potongan dari pisangnya itu kita jadikan stick saja ya. Oke. Untuk pemakaian pisang itu saya sarankan untuk yang mateng tapi tidak kematangan ya sobat ya. Kalau dia kematangan itu nanti kita bentuknya itu agak susah karena dia lembek ya. Oke, kita jadikan dua ya, yang model seperti tepungan yang ada keritingnya ya. Soalnya ini agak kecil lah sobat ya pisangnya ya. Jadi disesuaikan aja, ini saya dapatnya kecil, jadi saya jadikan dua. Kalau dapatnya besar, itu kita jadikan empat, juga oke ya. Oke, saya jadikan dua aja. Ini yang kedua model yang ada keritingnya sobat ya. Oke sobat, saya rasa udah cukup ya. Ini setelah itu, jadi pisang goreng kipas di sini saya pakai teknik yang pertama yaitu hanya menggunakan tepung basah saja. Oke. Oke sobat, kita masukkan untuk pisang kipasnya. Oke. Oke ya sobat, ini tangan saya sudah bersih. Tanpa hand gloves juga nggak apa-apa ya. Kalau pakai hand gloves juga nggak enak ya kalau goreng tepungan gini ya. Oke sobat, setelah itu kita balurkan sampai rata. Nah, gini ya sobat ya, sudah cantik ya. Terus minyaknya sudah panas ya sobat ya. Nah, kita tandai dengan kita percikkan sedikit saja. Kalau dia langsung terangkat itu sudah tandanya panas ya. Oke, kita kecilkan, setelah itu kita goreng ya sobat ya. Oke sobat, kita balurkan, kita pastikan rata. Oke, langsung kita goreng. Nah, kita bentuk langsung seperti kipas ya sobat ya. Oke sobat, kita mekarkan ya. Jadi seperti menyerupai bentuk kipas ya. Oke sobat, bila sudah masuk semua, apinya kita naikkan menjadi api sedang ya sobat ya. Oke, kita goyang sedikit saja. Untuk teknik pisang goreng dengan pisang basah ini ya sobat ya, itu biasa disetel atau digunakan di kafe-kafe atau di depot atau di restoran sobat ya. Jadi makannya itu pakai sendok dan garpu. Jadi untuk tekstur krusnya, karena
unsur dari awal tepungnya itu basah, jadi crispy-nya itu nggak bisa tahan lama ya sobat ya. Jadi ini nggak bisa tahan lama. Jadi ini makannya itu biasanya sama sendok dan garpu ya. Jadi di plating, di piring, setelah itu ditaburkan dengan toppingnya. Oke, kita balik ya sobat ya. Sobat, dari kekentalannya itu bisa dikatakan bagus kalau dia pisang gorengnya tercover semua ya sobat ya. Dia nggak tipis dan juga nggak terlalu tebal. Itu sudah cantik ya sobat ya. Seperti gini ya, dia sudah tercover semua. Nah, terus pisangnya tuh agak kelihatan sedikit gitu ya. Jadi ini kalau sudah kering itu pasti enak ya. Sobat, ini sudah kurang lebih 3-4 menit ya dengan api sedang ya sobat ya. Ini warnanya sudah cantik. Saatnya kita untuk mengangkatnya sobat ya. Nah, oke, kita angkat. Wah, cantik ya sobat ya. Dari balurannya sudah cantik, warnanya juga oke. Ini sudah siap kita plating dan kita berikan topping di atasnya sobat ya. Oke sobat, saatnya saya berikan teknik yang kedua sobat ya. Oke, ini yang kita inginkan munculnya tekstur keriting ya sobat ya. Oke, kita potong dalam bentuk stick ya. Oke, setelah itu kita balurkan. Nah, terus di sampingnya sudah siap untuk tepung keringnya ya sobat ya. Dan sampingnya itu minyak sudah ready dalam posisi panas ya sobat ya. Oke, kita balurkan semuanya. Setelah itu kita masukkan ke tepung keringnya sobat ya. Nah, oke, seperti teknik yang sudah saya berikan ya sobat ya. Jadi kita balurkan semuanya. Nah, gini. Nah, kita balurkan gini. Setelah itu kita ketuk ya. Nah, dia sudah ada keritingnya sobat ya. Nah, ini kita ketuk. Setelah itu kita goreng. Nah, kita ketuk. Nah, dia sudah muncul keritingnya sobat ya. Oke, setelah itu kita masukkan. Begitu juga seterusnya sobat ya. Nah, untuk pisang itu tidak usah kita berikan cubitan ya, cukup kita balurkan gini aja. Setelah itu kita ketuk ya. Nah, ini sudah muncul ya sobat ya. Nah, sudah cantik ya, keritingnya sudah langsung kelihatan ya, tanpa harus proses 3 kali penepungan sudah kelihatan ya. Nah, keren kan sobat ya. Loh, ini loh, langsung muncul keritingnya ya. Terus untuk pemilihan pisang itu sangat penting juga ya sobat ya. Jadi sobat pilih pisang yang mateng, cuman nggak kematangan ya. Jadi teksturnya tuh dia masih keras. Agar pada waktu teknik penepungan itu, pada waktu kita balurkan dari tepung basah ke tepung kering, setelah itu kita bolak-balik itu nggak putus ya sobat ya. Nah, seperti gini ya, dia cantik ya. Itu sekali penepungan saja sudah sangat keriting sekali ya. Ini pengaruh juga dari kekentalannya juga ya sobat ya. Jadi harus diperhatikan sekali ya. Oke, kita bolak-balik pelan saja biar nggak rontok keriting bin kribonya. Oke, kita pakai api sedang saja ya sobat ya. Ha, ini loh, orang kalau nggak tahu ini kiranya ayam ya sobat ya, kayak ayam Kentucky ya. Ini cantik sekali sudah. Oke, kita angkat yang sudah mateng ya sobat ya. Wapi keritingnya. Oke sobat, kurang lebih penampilannya seperti gini. Nanti kita berikan. Oke, nanti kita plating dan kita berikan toppingnya di atasnya ya sobat ya, yaitu berupa keju atau coklat dan misis juga bisa. Oke, saatnya kita untuk plating ya. Kita berikan keju.
Wow, mantap ya sobat ya. Nah, nanti kalau mau dibikin per porsi juga bisa. Jadi berapa potong. Ini saya berikan Milo ya sobat ya. Oke. Wah, sip. Biar lebih keren lagi ya sobat ya, kita berikan SKM, susu kental manis. Wow. Ini bisa laku dijual ya sobat ya. Recommended sekali ya sobat ya. Mau ditambahin Mrs. Biar lebih keren lagi. Oh, siapa takut. Oke, kita taburkan dari Mrs. nya sedikit saja karena sudah ada milunya ya sobat ya. Wah, sip. Mantul, mantap betul. Oke sobat, kurang lebih penampilannya seperti gini. Oke sobat, kelar sudah tutorial kali ini. Ya ini tutorial mengenai pisang goreng kipas dan pisang goreng crispy ala Chef Supri. Oke sobat, kita coba ya gimana ya. Yang pertama ini saya pengen makan pisang goreng stick crispy ya sobat ya. Oke, dari kenampakannya sudah keren ya sobat ya. Jadi posisi apa itu istilahnya, keriting-keritingnya itu sudah banyak sobat ya. Oke ya, ini saya makan dulu ya sobat ya. Jadi tekstur krisnya itu nggak keras. Terus komposisi keju, susu dengan mesisnya sangat serasi sobat ya. Jadi manisnya tuh enak. Kalau ini tekstur crunchingnya memang nggak ada sobat ya. Memang ini unsur utamanya memang tepung basah ya. Tapi kalau mau dikasih crunchy juga bisa sebenarnya. Nanti next saya akan bikinkan tutorialnya sobat ya. Oke. Kalau ini kesannya lembut ya sobat ya. Lembut, dibalut dengan gurinya keju sama manis dan gurinya susu itu. Di mulut itu rasanya enak. Oke sobat, selesai sudah tutorial kali ini. Tapi jangan lupa untuk tetap support Chef Supri agar kalian semakin jago untuk memasak dan menemukan ide-ide dalam menambah menu kalian sehari-hari. Oke, terima kasih, bertemu lagi dengan saya Chef Supri.